Halo semuanya, welcome back to our channel Bareski Family. Sekarang kita udah sampai di Jambi dan hari ini mau nginap di resort yang sangat nyaman dengan lokasi yang strategis dan kabarnya merupakan pilihan populer di kalangan wisatawan. Benar, Rumah Kito Resort by Waringin Hospitality. Gimana experience kita di sini? Stay tune terus! Alhamdulillah, jam 3 sore kita udah nyampe sini dan mau check-in dulu. Setelah semua urusan check-in selesai, kita langsung ke kamar. Karena konsepnya resort, semua kamar ada di lantai 1. Plus di depan kamar kita juga ada kolam ikan. Jadi kita makin happy deh. Bisa istirahat sambil dengar suara gemercik air. Syahdu banget. Assalamualaikum. Yuk kita room tour dulu. Ini kita pilih kamar yang deluxe. Lumayan luas ya. Bednya juga lebar. Di kiri kanannya juga disediakan colokan listrik, jadi nggak perlu khawatir bagi yang mau ngecharge alat-alat elektroniknya. Nah, di sebelah kasur disediain kursi plus meja. Ini ada beberapa complimentary. Di sebelahnya ada lemari lengkap dengan safety box. Dan di balik ini ada kaca, kita bisa lihat tempat parkir mobil. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Udah disediain handuk dan amenities. Klosetnya duduk dan tentunya ada bathtubnya. Mantap! Ini Alessa Arfa udah nggak sabar lagi mau berenang, udah lengkap dengan kostum renangnya. Tapi sambil nunggu ayah bunda siap-siap, kasih makan ikan dulu di depan kamar. Akhirnya kita ke kolam renang, lokasinya nggak jauh dari kamar. Nah, ini restorannya, besok pagi kita sarapannya di sini. Tiara, mana tadi? Mana Tiara? Ini kolam untuk orang dewasanya. Kelar berenang, kita mau nyantai dulu di depan kamar sambil nunggu waktu maghrib.
Malam ini kita makannya di hotel aja. Sambil nunggu makanannya datang, ternyata suasana depan hotelnya nikmat banget ya. Suara dan desainnya syahdu banget. Wah, Bunda beli apa ini? Pecel lele. Pecel lele. Ponco warno. Ponco warno. Kakak makan apa, Kak? Ayam. Nasi uduk? Iya. Mana? Apa itu? Jantung? Iya. Kepiting? Jati ya. Aku juga mau. Oke. Ada kak ikannya? Ada. Mau dia makan? Coba kasih yang lain lagi, bagi-bagi. Berkorban. Belum bobo dia, dek. Selamat pagi. Yuk kita cek menu sarapannya apa aja. Oke, ini ada lontong sayur. Di sini ada bubur ayam khas rumah kita. Ini ada sosis dan omelet. Dan di sini juga ada soto Betawi. Untuk yang suka pedes, di sini disediakan aneka jenis sambal. Wah, ternyata ada pecel juga. Dan ada jajanan pasar yang harus kita coba juga. Ini makanan beratnya. Kalau mau donat juga ada. Gorengan serta aneka jus. Cukup komplit ya untuk sarapan di sini. Makan apa, Kak? Nasi. Kamu udah cobain nasi sama apa? Enak. Mama makan apa? Udah. Udah selesai sarapan kakak. Tuh masih ada jajanannya. Tapi udah kenyang. Adek, adek. Ayo. Adek juga kayak kakak, dek. Adek, pinter adek. Ih, pinter adek. Berani adek, ya, Nek? Siap-siap mau berangkat ya. Adek, iya. Bawa Benen ya, habis berenang. Iya. Sekarang kita mau check out. Seru di sini, dek. Banyak ikan ya, dek. Ini bisa dek nggak ditaruh sini? Bisa. Oke, kita udah selesai check out. Saatnya kita melanjutkan perjalanan ke destinasi kita berikutnya. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di petualangan kami selanjutnya. See you!
Bye-bye.